kalau macam 461 ni, kalau kita tengok buah dia tu memang geram lah. Memang panjang-panjang kan. Tu tambah yang ni lagi panjang dan mesak buah dia. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi di channel Kebun Kampung. Hari ni kita nak meracun pokok cili. Sebab 3-4 hari ni buah hasil luruh dan kita tengok kita ada sikit serangan lalat buah. So kita tengok dulu pokok dia macam mana. Kita tanam ni 461 je untuk makan ya. Ada sebelum ni ada 5 pokok tapi dah ada ramai ambil. Dah ada ramai beli 10 pokok, so tinggal 4. So kalau tengok ni, ni dah ada yang luruh dah tu, bekas gigitan dia, sengatan. Yang ni dah lagi. Tu keadaan buah dia sekarang ni. Yang untuk kali pertama. Dan yang ni panjang. Dia nak masuk ni, dia ada tanda-tanda oren tu. Panjang ni cabai dia 461. Ini cabai dia. Tapi itulah, saya tak pastilah, ada mungkin ada lagi yang elok kot. Taklah semua yang kena. Tapi banyak jugalah dalam 3-4 hari ni dah banyak dah buang. Ini ada lagi. Yang ni ada sepokok. Tapi yang ni dia kurang sikit lah. Oh ni, dia buah dia kurang sikit ni. Saya tak pasti kenapa. Okay. Okay, setakat sekarang ni saya puas hati lah dengan buah dia. Okay, hari tu kita ada buang daun sikit dan nanti kita akan buang daun lagi lah di apa, celah buah ni untuk mengurangkan pengambilan baja dia. Okay. So kalau nak tengok cara-cara kita buang daun ataupun daun mana yang kita perlu buang, nanti boleh check kat link kat bawah. Okay, so untuk hari ni kita nak meracun dulu. Ini cabai dia besar. Sangat besar cabai dia. Panjang, elok. Okay. Ni ada lagi yang kena. Habis dia sengat. So yang ni kita akan simpan dan bukanlah simpan, kita akan bakar lah supaya ulat-ulat dalam buah ni mati. So ni kemah hidroponik kita. Sebelum ni pak coy dah habis, tinggal 2 line ni saja dan kita akan top up balik masuk dengan anak daun sup dan juga bayam. So yang ada yang tengah membesar sekarang ni sawi bunga ataupun sawi batang besar tu. Okey, kita tak buka lagi pam. Okey, kita review dulu. Ini mungkin dalam 3 minggu, hampir 3 minggu. So minggu depan dah boleh ambil lah. So, kalau sebenarnya macam ni pun dah boleh ambil lah ni. Dah cukup besar lah. Okey, cuma kita biar lah seminggu lagi. Dan ni ada yang tak jadi. Ini pun tak apa, don't worry. Sebab banyak lagi yang kita boleh ambil. Okey, sawi bunga. So yang kosong tu nanti kita akan top up juga lebihan anak daun sup. Okey. Anak daun sup ni dah ada orang minta, so sebab dia pun nak tanam dekat rumah dia. Yang nanti rumah-rumah kosong ni pun kita akan top up balik dengan apa, anak daun sup. Okey. So jom kita tengok racun apa yang kita akan gunakan untuk lalat buah. Okay, harap-harap dia pokok cabai ni boleh bertahan lah. Dengan dekat sini saya campur semua ni, dia ada asparagus, dia ada halia, dia ada ni bayam, bayam merah ni, halia lagi ni, bayam. Bayam ni memang simpan lah untuk ambil biji dia. Okay, yang tu, yang ni, oh ada serangan ulat lah cabai ni.
Nanti cabai kampung tu, cabai cabai burung something macam tu lah. Okey, yang ni cantik lagi. Cuma mungkin hujan lebat sekarang ni, so ada daun yang pecah. So, saya kata pertumbuhan dia memang cantik lah. Daun dia bergemuk, besar pelok. Okay, yang ni okey. Okey, ni timun yang itu dan kita dah nak buang dah, dan kita akan tepat balik dengan anak cabai yang baru. So saya tanam ni bukanlah untuk ya dijual lah, macam saya tanam ni untuk di makan saja, dan kalau ada lebihan saya akan bagilah sikit kepada jiran-jiran. Okey, ni anak pokok siri banggala tomato. So yang ni kita dah get ready lah. So bila yang kat sana buang, kita sini akan masuk lah. Okey, untuk racun lalat buah kita akan gunakan Isis 250 dan juga Malasion. Malasion ni sebenarnya bukanlah khusus untuk lalat buah pun, tapi dia punya bau tu dia bau busuk. So lalat buah ni dia tak suka sangat dengan bau-bau yang busuk. So satu lagi yang ni Malation, satu lagi Malazion. Tapi tak apalah, dia campur je lah sekali, sebab dia punya bau tu memang busuk lah. Okay, so untuk okay, ini bisnes ni tu macam lalat buah. Okay, memang ada ada untuk lalat buah, dan dia banyak jugalah serangga yang dia bantu untuk menghalau dan membunuh. Ada komandan, lalat buah, kutu terik, kepinding nyamuk, ulat pengorek buah, kepinding, kepinding apa tu? Okay, kepinding lah. Okay, sebenarnya ada lagi belakang ni, tapi dah cukup lah. Nanti kalau kawan-kawan nak tahu, saya boleh review lagi untuk baju disis ni. Tapi saya nak beritahu siap yang saya bukan disponsor lah untuk baju-baju ni. Cuma saya pun tengok video kat sebelum ni yang mereka suggest untuk disis ni untuk lalat buah. Dan juga saya campur sikit dengan Malasion untuk kutu trip, kutu daun dan hama. Dan juga bau dia ni semoga dapat menghalau juga lalat buah. Okey, untuk disis ni saya gunakan 1 ml untuk 1 liter ayak, dan Malasion ni 1 liter ayak 2.5 ml. 1 liter 2.5 ml. Okey. So ini kalau untuk 2 liter ayak saya akan ayak 2 liter ya, sebab pokok ada 4 pokok ya. So cuma yang lebihan tu saya akan campur semua dekat pokok yang terdekat tu. So okey. Malasion hari ni, dan kita juga ada pelekat Hedzog. Okey. So, jom kita mencuri dulu. Okey, kita dah siap meracun dah tadi. Dan kita rebus sekali lah dengan pokok cili kampung ni. Yang kat sini pun. So, harap-harap lepas ni nah, saya harap buah dia akan selamat lah. Yang mana yang ada tertinggal, mesti tinggal lagi tu. So sepatutnya lepas saya tengok video di channel yang lain, rupanya untuk dalat buah ni kita kena kawal dia daripada awal, maksudnya daripada pokok kecil lagi. So kita dah boleh buat, oh tu jatuh lagi tu, kita dah boleh buat pencegahan dia. Maksudnya kita dah boleh pakai pemikat lalat buah tu yang isi dalam botol tu. So dia akan melambatkan lah pertumbuhan ataupun rangkaian hidup lalat buah tu. So ni mungkin lah satu pengalaman pada saya. Sebab sebelum ni saya tanam cili kampung saja, so tak ada masalah pun lah kalau cili kampung ni. Sebab jaga pun tak tahu mana. Tapi kalau macam 461 ni, kalau kita tengok buah dia tu memang geram lah. Memang panjang-panjang kan. Tu tambah yang ni lagi panjang dan besar lah buah dia. So itulah, tak ada apa lagi. Saya harap ada sikit pelajaran untuk kita hari ini. So semoga memberi manfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kebun Kampung. Berjumpa lagi di lain episod. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.